Sebagai mualaf, Marcel Sihaan mengaku nyaman dengan agama Islam. Penyanyi Marcel Sihaan mengungkapkan bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim. Suami Rima Melati Adams ini mengaku dia berstatus sebagai mualaf. Pengakuan itu diungkap Marcel di saluran YouTube Daniel Mananta Network yang ditayangkan 31 Maret 2021. Pada tayangan berjudul Alasan Marcel Sihaan Memeluk Agama Islam itu, dia mengaku merasa nyaman dengan pilihan keyakinannya saat ini, yakni Islam. Dengan menjadi mu'alaf, bapak tiga anak ini merasa bisa berkontribusi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya, Islam mengajarkan banyak hal mengenai berbagi dan mengasihi orang lain. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual, hanya internal pribadi saja, tapi juga pencapaian spiritual eksternal. Menurut Marcel, berkat Islam dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Seperti diketahui, Marcel Sihaan terlahir sebagai Kristiani. Dia sempat berpindah keyakinan memeluk agama Buddha saat menikah dengan penyanyi sekaligus penulis novel Dewi Lestari. Lantas, menjadi mu'alaf setelah menikah dengan artis Asia keturunan Australia Thailand, Rima Melati Adams. Sebelum memutuskan masuk Islam, Marcel mengaku senang mengikuti kajian keagamaan dari berbagai agama. Dilansir kapanlagi.com, Marcel mengaku dirinya adalah seorang yang sering penasaran dengan tipikal pencari, termasuk urusan masalah spiritual. Tak peduli omongan kanan kiri, Marcel terus mencari apa yang terbaik untuknya. Menurut Marcel, perjalanan spiritual itu tidak harus semua orang tahu, termasuk kisahnya menjadi seorang mu'alaf. Saya punya prinsip, kalau saya belum bisa memanusiakan diri saya, jangan ngaku Islam atau Muslim, apalagi mukmin jauh banget. Terserah saya lakukan, tetapi saya sadar ketika jalan seperti ini kemudian saya dinikahkan ulang, ya saya jalani dan nikmati saja. Setelah memeluk Islam, diungkapkan pria kelahiran Bandung 21 September 1977 ini, jadi lebih banyak belajar dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Buat saya, keuntungannya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, saya jadi banyak tahu. Saya menjalankan dari yang saya yakini. Salah satu pelantun penyanyi firasat dan ketika kau menyapa itu. Sebagai mu'alaf, Marcel Sihaan mengaku nyaman dengan agama Islam. Penyanyi Marcel Sihaan mengungkapkan bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim. Suami Rima Melati Adams ini mengaku dia berstatus sebagai mu'alaf. Pengakuan itu diungkap Marcel di saluran YouTube Daniel Mananta Network yang ditayangkan 31 Maret 2021. Pada tayangan berjudul Alasan Marcel Sihaan Memeluk Agama Islam itu, dia mengaku merasa nyaman dengan pilihan keyakinannya saat ini, yakni Islam. Dengan menjadi mu'alaf, bapak tiga anak ini merasa bisa berkontribusi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya, Islam mengajarkan banyak hal mengenai berbagi dan mengasihi orang lain. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual, hanya internal pribadi saja, tapi juga pencapaian spiritual eksternal. Menurut Marcel, berkat Islam dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Seperti diketahui, Marcel Sihaan terlahir sebagai Kristiani. Dia sempat berpindah keyakinan memeluk agama Buddha saat menikah dengan penyanyi sekaligus penulis novel Dewi Lestari. Lantas, menjadi mu'alaf setelah menikah dengan artis Asia keturunan Australia Thailand, Rima Melati Adams. Sebelum memutuskan masuk Islam, Marcel mengaku senang mengikuti kajian keagamaan dari berbagai agama. Dilansir kapanlagi.com, Marcel mengaku dirinya adalah seorang yang sering penasaran dengan tipikal pencari, termasuk urusan masalah spiritual. Tak peduli omongan kanan kiri, Marcel terus mencari apa yang terbaik untuknya. Menurut Marcel, perjalanan spiritual itu tidak harus semua orang tahu, termasuk kisahnya menjadi seorang mu'alaf. Saya punya prinsip, kalau saya belum bisa memanusiakan diri saya, jangan ngaku Islam atau Muslim, apalagi mukmin jauh banget. Terserah saya lakukan, tetapi saya sadar ketika jalan seperti ini kemudian saya dinikahkan ulang, ya saya jalani dan nikmati saja. Setelah memeluk Islam, diungkapkan pria kelahiran Bandung 21 September 1977 ini, jadi lebih banyak belajar dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Buat saya, keuntungannya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, saya jadi banyak tahu. Saya menjalankan dari yang saya yakini. Salah satu pelantun penyanyi firasat dan ketika kau menyapa itu. Sebagai mu'alaf, Marcel Sihaan mengaku nyaman dengan agama Islam. Penyanyi Marcel Sihaan mengungkapkan bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim.
suami Rima Melati Adams ini mengaku dia berstatus sebagai mualaf. Pengakuan itu diungkap Marcel di saluran YouTube Daniel Mananta Network yang ditayangkan 31 Maret 2021. Pada tayangan berjudul Alasan Marcel Siahaan Memeluk Agama Islam itu, dia mengaku merasa nyaman dengan pilihan keyakinannya saat ini, yakni Islam. Dengan menjadi mu'alaf, bapak tiga anak ini merasa bisa berkontribusi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya, Islam mengajarkan banyak hal mengenai berbagi dan mengasihi orang lain. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual, hanya internal pribadi saja, tapi juga pencapaian spiritual eksternal. Menurut Marcel, berkat Islam dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Seperti diketahui, Marcel Siahaan terlahir sebagai Kristiani. Dia sempat berpindah keyakinan memeluk agama Buddha saat menikah dengan penyanyi sekaligus penulis novel Dewi Lestari. Lantas, menjadi mu'alaf setelah menikah dengan artis Asia keturunan Australia Thailand, Rima Melati Adams. Sebelum memutuskan masuk Islam, Marcel mengaku senang mengikuti kajian keagamaan dari berbagai agama. Dilansir kapanlagi.com, Marcel mengaku dirinya adalah seorang yang sering penasaran dengan tipikal pencari, termasuk urusan masalah spiritual. Tak peduli omongan kanan kiri, Marcel terus mencari apa yang terbaik untuknya. Menurut Marcel, perjalanan spiritual itu tidak harus semua orang tahu, termasuk kisahnya menjadi seorang mu'alaf. Saya punya prinsip, kalau saya belum bisa memanusiakan diri saya, jangan ngaku Islam atau Muslim, apalagi mukmin jauh banget. Terserah saya lakukan, tetapi saya sadar ketika jalan seperti ini kemudian saya dinikahkan ulang, ya saya jalani dan nikmati saja. Setelah memeluk Islam, diungkapkan pria kelahiran Bandung 21 September 1977 ini, jadi lebih banyak belajar dan bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Buat saya, keuntungannya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, saya jadi banyak tahu, saya menjalankan dari yang saya yakini. Salah satu pelantun penyanyi Firasat dan Ketika Kau Menyapa itu. Sebagai mu'alaf, Marcel Siahaan mengaku nyaman dengan agama Islam. Penyanyi Marcel Siahaan mengungkapkan bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim. Suami Rima Melati Adams ini mengaku dia berstatus sebagai mu'alaf. Pengakuan itu diungkap Marcel di saluran YouTube Daniel Mananta Network yang ditayangkan 31 Maret 2021. Pada tayangan berjudul Alasan Marcel Siahaan Memeluk Agama Islam itu, dia mengaku merasa nyaman dengan pilihan keyakinannya saat ini, yakni Islam. Dengan menjadi mu'alaf, bapak tiga anak ini merasa bisa berkontribusi dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya, Islam mengajarkan banyak hal mengenai berbagi dan mengasihi orang lain. Jadi bukan hanya melihat ini sebagai pencapaian spiritual, hanya internal pribadi saja, tapi juga pencapaian spiritual eksternal.